Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian dari DKI Jakarta. Yang khas dari DKI Jakarta, apa coba? Betul, ada ondel-ondel, gambang kromong, kerak telur, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan sifat-sifat dari lingkaran. Kalian sudah lihat tayangan tadi? Nah, Bapak tanya, uang logam ini berbentuk apa? Betul, lingkaran. Kalau yang ini, jam dinding ini berbentuk apa? Betul, lingkaran. Kalian pasti tahu dong banyak benda-benda berbentuk lingkaran. Seperti roda mobil, cincin, pizza, dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar sifat-sifat lingkaran dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Coba perhatikan gambar lingkaran ini. Ya, lingkaran mempunyai satu sisi. Ya, pada lingkaran hanya terdapat satu titik pusat. Di mana letaknya? Ya, betul. Tepat di tengah-tengah lingkaran. Nah, jarak titik pusat ke sisi lingkaran akan selalu sama. Nah, ini yang dinamakan jari-jari. Nah, anak-anak, sedangkan garis yang membagi lingkaran menjadi dua lingkaran sama besar disebut diameter. Anak-anak, ingat yang sering dipakai di lingkaran kata jari-jari dan kata diameter. Jelas ya anak-anak? Paham tentang sifat-sifat lingkaran? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan soal sifat-sifat lingkaran berbentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Andi ingin menyusun koin pada sebuah papan berbentuk persegi panjang. Jika panjang dan lebar papan masing-masing adalah 42 cm dan 30 cm, serta jari-jari koin 2 cm, maka ada berapa koin yang dapat ditempatkan di papan tersebut? Mudah ya? Baik, mari kita jawab bersama-sama. Solusi. Informasi, papan berbentuk persegi panjang berukuran 42 cm dan 30 cm dan koin berjari-jari 2 cm. Langkah-langkah. Diameter koin sama dengan 2 kali jari-jari sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 cm. Berarti banyak koin sejajar panjang papan sama dengan 42 dibagi 4 sama dengan 10, sisanya 2, sehingga akan ada 10 koin sejajar panjang papan yang bisa diletakkan. Banyak koin sejajar lebar papan sama dengan 30 dibagi 4
sama dengan 7 sisa 2. Sehingga ada 7 koin sejajar lebar papan yang bisa diletakkan. Kesimpulan, jadi banyak koin pada papan tersebut adalah 10 dikali 7 sama dengan 70 koin. Paham anak-anak? Soal ini cukup menarik ya, unik, dan kalian harus hati-hati. Ini soal hot. Nah, setelah belajar ini, penjelasan awal Bapak pasti kalian paham ya, tentang kenapa uang logam itu disebut lingkaran. Ya, paham kan? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.